Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jadi pada video kali ini saya mau review aplikasi Buka Kios. Nah, di sini review kali ini bagi teman-teman yang ada yang tanya sih kemarin, Bang, itu diamond alternatif sama diamond biasa itu bedanya apa ya, Bang? Nah, jadi di sini saya mau jelaskan sedikit ya biar nanti teman-teman paham ya. Baik, di sini yang pertama kita masuk ke aplikasi Buka Kiosnya, kemudian kita klik di sini di bagian menu lainnya, kita klik saja. Nah, di sini kita scroll sedikit ke bawah, di sini ada game lainnya, kita coba klik. Nah, di sini untuk yang Free Fire ya, ini untuk yang Free Fire ada promo, ada cepat 1, ada cepat 2, ada Free Fire Diamond VIP. Di sini untuk yang promo, kebetulan sekarang ada promo, ini yang promo yang biasa ya. Ini saya mau jelaskan yang Free Fire terlebih dahulu. Untuk koinnya ini enggak sama, setiap kita bertransaksi koinnya itu enggak sama ya, minimal ada yang 2 koin, ada yang 5 koin di sini. Jadi enggak sama ya ini untuk yang promo Free Fire promo, Free Fire promo, Diamond promo. Untuk yang Free Fire cepat ini murah cepat. Free Fire Diamond murah cepat 1, kita coba klik dulu. Nah, di sini untuk yang Free Fire Diamond murah cepat 1 di sini. Nah, ini ada tulisannya di sini ya, Bosku. Dijamin cepat dan stabil. Ini ya tulisannya di bawah ini, dijamin cepat dan stabil, dan koinnya itu kita nggak sama juga untuk mendapatkan koinnya. Ada yang mendapatkan 4 koin, ada 1 koin. Jadi enggak sama ya di sini, dijamin cepat dan stabil. Ini yang cepat 1. Untuk yang cepat 2, Free Fire Diamond murah cepat 2. Nah, di sini transaksi detikan jika sistem Garena normal. Jadi tergantung dari akun Free Fire kalian ya. Kalau akun Free Fire kalian ada gangguan atau trouble, itu diperlambat ya masuk diamondnya, itu agak lambat. Tergantung dari sistemnya Garenanya sendiri ya. Ini transaksi detikan jika sistem Garena normal, dan koinnya di sini mendapatkan 2 koin ya. Ini merupakan Diamond Free Fire, dan di sini ada Free Fire Diamond VIP. Ini kalau yang sudah master di sini biasanya ini, dan ini juga beda ya. Di sini untuk yang VIP dan koinnya lebih banyak, Bosku. Kalau kita transaksi atau beli diamond di Buka Kios, Diamond VIP ya, ini koinnya lebih banyak di sini. Nah, ini koin Buka Kiosnya lebih banyak. Ini ada 4 minimal ya. Setiap satu transaksi, setiap sekali transaksi kita mendapatkan 4 koin. Dijamin cepat dan stabil. Baik, di sini selanjutnya untuk yang Mobile Legend. Untuk yang Mobile Legend di sini ada promo. Di sini ada diamond baru dan ada alternatif dan ada diamond VIP, ada Mobile Legend Starlight. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu ya, dari tadi yang Free Fire, sekarang ke Mobile Legendnya. Untuk yang Mobile Legendnya di sini Mobile Legend Diamond promo. Nah, kebetulan di sini kan ada promo sekarang di sini. Ini promonya ini ya. Setiap kita belanja Diamond Mobile Legend seharga 18.400, kita mendapatkan 86 Diamond Mobile Legend. Ini super murah ya, super promo speed detikan. Dan masuknya juga cepat ini detikan, dan koinnya juga nggak sama ya, setiap transaksi beda-beda koinnya. Ini yang merupakan Mobile Legend Diamond promo. Untuk yang Mobile Legend Diamond baru, kita coba klik. Nah, di sini Mobile Legend Diamond baru, di sini harga normal ya, ini harga tanpa promo ini. Ini biasanya ini sebelum ada promo, biasanya setiap harinya ini ya yang dijual di Buka Kios ini. Setiap kita beli diamond 5 diamond, harganya Rp1.634, dan koinnya enggak sama ya. Koinnya enggak sama. Kalau 12 diamond dihargai Rp3.700, dan koinnya enggak sama. Ini yang biasanya dijual di Buka Kios ya, yang tanpa promo. Ini untuk yang diamond baru, dan untuk yang Mobile Legend diamond alternatif, kita coba klik. Oke, nah di sini untuk yang alternatif di sini koinnya itu lebih banyak, Bosku. Nah, jadi bedanya diamond promo, diamond baru dan diamond alternatif, di sini koinnya lebih banyak, koin Buka Kiosnya. Setiap kalian
transaksi di diamond alternatif. Di sini diamond membeli channel alternatif, koinnya kita mendapatkan minimal 4 koin, ada yang 2 koin juga di sini. Jadi tergantung dari transaksi kalian ya. Transaksi detikan produk stabil dan stok banyak, ini keterangannya ya. Transaksi detikan produk stabil dan stok banyak, lebih cepat dan lebih banyak mendapatkan koin di Mobile Legends Diamond alternatif ini ya bosku. Jadi yang alternatif ini, alternatif itu koinnya lebih banyak dan transaksinya lebih cepat lagi bosku. Ini yang merupakan Mobile Legends Diamond alternatif. Untuk yang Mobile Legends ini Diamond VIP, kalau kalian sudah sampai ke VIP atau mau beli yang VIP di sini ya, ini kecepatan transaksi 1-10 detik resmi dari Kodashop. Jadi ini dari Kodashopnya sendiri ya, dengan harga lebih murah. Ini kalau kalian mau beli yang VIP, jadi dari Kodashopnya, dan transaksi detikan minimal sampai 10 detik langsung masuk ke akun Mobile Legend kalian diamondnya. Ini untuk yang VIP ya, untuk yang diamond VIP. Dan untuk yang Mobile Legend Starlight member, atau kalian sudah menjadi member Mobile Legend ya, ini. Nah, di sini koinnya 14 koin ya setiap kita melakukan transaksi. Ini Starlight, ini Starlight member, atau 4 diamond. Ini Starlight member 586 diamond, dan harganya lebih mahal ya, harganya lebih mahal dan koinnya pun lebih banyak juga kalau kita sudah menjadi member Mobile Legend dan mau beli diamond di sini. Itu transaksi setiap koinnya itu kita mendapatkan 14 sampai 15 koin ya. Bahkan ini ada 18 koin ya bosku setiap kita melakukan transaksi di Starlight member Mobile Legend ini. Oke, jadi seperti itu ya bedanya ini ya, bedanya Mobile Legend promo, Mobile Legend baru, diamond Mobile Legend alternatif. Jadi yang alternatif itu hanya saja koinnya lebih banyak, koin transaksi, koin transaksinya lebih banyak, dan ini transaksinya juga lebih cepat ya, lebih cepat, stok banyak banget, transaksinya lebih cepat, dan diamond dan koinnya lebih banyak. Jadi seperti itu tutorial kali ini, semoga sedikit bermanfaat ya buat teman-teman. Silakan di komen saja di komentar di bawah kalau kalian masih bingung atau mau bertanya-tanya seputar dompet digital, nanti saya akan jawab ya. Oke, jangan lupa di subscribe juga, like, comment, share. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Kolis Kampret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.